Baik, yang sifat yang pertama adalah wujud. Nak kenal Allah dari sudut sifat pertamanya wujud. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak pernah berbicara tentang wujud, betul ya? Pernah tak tuan-tuan bicara tentang adanya diri tuan-tuan dan puan-puan? Pernah tak? Saya ni ada ke tak? Ke saya ni sebenarnya tidak ada. Dan kenapa saya perlu ada? Bagaimana kalau saya tidak ada? Penting sangat ke ada saya ni? Pernah ya? Ada. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, Allah itu ada tak? Ada. Tuan-tuan dan puan-puan ada tak? Ada berapa ada? Tadi Allah ada, puan-puan pun ada. Jadi dua lah ada. Saja sikit ni ya. Kalau Allah itu ada, kita pun ada. Jadi ada dua ada, syirik. Habis kita ni apa? Kita ni bukan ada. Habis kita apa? Kita diadakan oleh Allah. Sesuatu yang diadakan boleh ditiadakan. Bila nak ditiadakan ni? Ha. Boleh ya? Ni sedikitlah saya nak sentuh sedikit supaya saya ustaz selama ni jangan cepat pening. Tak pening kan? Ha. Sebab orang ni kadang-kadang dia ada-adalah. Dia tak pernah fikir kenapa dia ada. Untuk apa dia ada? Kalau dia tak ada bagaimana? Itulah tu yang tebal tu. Tu. Lepas ni kalau tak ada nak pergi ke mana? Nak pergi jumpa siapa? Kenal tak nak jumpa Allah? Yang nak jumpa Allah tu kenal tak Allah? Mana boleh insya-Allah? Ha. Okey. Betul ke nak jumpa Allah? Ke nak masuk syurga? Ah, sudah. Dah tergugat dah. Okey, tak apalah, ada banyak sangat soalan. Jangan risau, saya tanya saya jawab. Jangan risau. Tapi setakat nak jawab, jawab ajalah dulu. Tapi apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan, kalau kita tidak berbincang soal diri Allah, kadang-kadang kita juga tidak pernah peduli tentang diri kita. Kalau kita tidak bincang tentang adanya Allah, kadang-kadang kita pun tak pernah fikir bagaimana kita ada dan tujuan apa untuk kita ada dan berapa lama lagi kita masih ada. Tetapi kita kadang-kadang masih berseronok dengan ada ni tanpa kita tahu ke mana berakhirnya diri yang ada ini. Boleh ya? Ha, baik, saya bicara ringkas ni. Baik, maka pertama sekali kita kena bincang Allah itu ada. Dan kalau kita tanya kenapa pula kita ada? Sebelum ni kita tidak ada. Kenapa sekarang kita ada? Maka Allah yang adakan kita. Bagaimana adanya Allah? Ada tu dalam bahasa Arabnya disebut wujud. Okay. Wujud. Allah itu ada. Cuma puan-puan, saya nak sebut sedikitlah. Bila mana berbicara tentang Tuhan, kita kena serentak berbicara tentang akal dan hati. Cuma saya bahas dulu sedikit sebanyak tentang akal. Saya tanya akal tadi. Ya, kalau faham pun tak apa, tak faham pun tak apa. Boleh? Akal ini tidak ke mana sangat pun kalau faham pun. Yang kita naknya hati ini beriman. Berapa ramai orang yang bodoh akalnya, payah faham akalnya ataupun tak faham-faham akalnya, tetapi hati dan jiwanya cukup tulus dengan Tuhan. Tapi berapa ramai orang yang cerdik pada akalnya, cukup memahami segala-galanya, tapi kufur dengan Tuhan. Hati ini. Jadi sekarang ni kita berbicara kedua-duanya sekali. Agar akal kita memahami dan jiwa kita meyakini. Dan jiwa kita merasai. Okey, boleh ya? Minta maaf puan-puan, kadang-kadang saya berbicara banyak sangat bahasa tu. Okey lah kan, ni mukaddimah baru ni. Boleh ya? Jadi saya nak baca sikitlah di sini. Wujud ialah suatu keadaan bagi zat Allah, selagi mana zat Allah itu ataupun diri Allah itu adanya tanpa berkaitan dengan sebarang faktor. Allah itu ada, ada. Adakah Allah itu adanya Allah berkait dengan faktor-faktor yang mengadakan dia? Tidak. Tapi kita ni ada tak? Bolehlah kita guna bahasa, ya kita ni ada. Tapi adanya kita ada faktor. Faktor apa? Faktor yang menjadikan kita. Faktor sebab musabab ada ibu dan ayah kita. Tapi adanya Allah, dia tidak terikat dengan ibu dan ayah.
Tu yang kita duk baca. Kenapa Allah duk cakap lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad? Kerana Allah nak fahamkan kita jangan salah faham tentang Allah. Jangan pula kata Allah itu beranak dan Allah itu diperanakkan. Adakah begitu Ustaz? Adalah tu. Yang Trinity tu apa cerita? Maka dia salah faham tentang adanya Allah. Bijak tak dia? Katanya bijak. Katanya profesor, katanya doktor, katanya engineer. Loh tu, yang belah sana tu. Tahu tak belah sana tu, Kristian tu. Bukan orang calang-calang. Profesor, engineer. Tapi telah menyalah faham tentang adanya Allah. Sehingga kan mengatakan adanya Allah itu adanya anak. Adanya diperanak. Itu salah faham. Maka orang ini, walaupun bijak dia, rupanya dia tak kenal Tuhan pencipta dia. Ya? Cara ringkas, boleh ya? Ni tak mengaji ni, ni ganti ni. Jangan kata mengaji. Mengaji lain, mengaji yang tuan-tuan tu, yang tuan-tuan mengaji. Oleh kerana tuan guru hari ni tak hadir untuk tuan-tuan mengaji, tuan-tuan mendengar je lah hari ni. Betul ya? Ha, dengar je lah, tak ada masalah. Faham? Alhamdulillah. Tak faham? Alhamdulillah. Kerana yang boleh bagi faham bukan guru, yang boleh bagi faham bukan kita kerana kita cerdik. Berapa ramai yang cerdik tak faham-faham. Tapi berapa ramai yang tak berapa cerdik tapi cukup faham. Kerana faham itu dari Allah. Ya, sebab tu hidup ini jangan lupa Allah. Kerana setiap sesuatu tidak pernah terlepas daripada campur tangan Allah dalam hidup ini. Kalau Allah lepas campur tangan dia, habis kita. Bahkan dunia ini akan hancur segala-galanya. Ya, kita bersiap untuk bagus-bagus. Tuan-tuan sekalian, ini buku Imam Qurtubi ke? Al-Imam Al-Qurtubi mengarang kitab. Asalnya daripada itu. Tapi kita nak bagi tahunya, boleh buat persiapan untuk kematian. Tapi kena tahu sebenarnya siapa yang kita nak jumpa. Apa persoalan dia panggil al-aslul muskilah. Asal persoalan. Apakah sebenar asal persoalan? Asal persoalan ini bagaimana berhubung kita dengan Tuhan, berinteraksi kita dengan Tuhan. Gagal kita dalam berinteraksi dengan Tuhan sebagai seorang hamba dan Tuhan Maha Pencipta, kita khatam 10 kali pun kita akan gagal berdepan dengan alam barzakh. Ya, kerana yang mengurus segala-gala adalah Allah. Lepas tu ada setengah para alim ulama ini, dia selesaikan masalah diri dia dengan Allah. Peduli apa dengan alam barzakh, peduli apa dengan akhirat, peduli apa dengan syurga dan neraka, yang pastinya Allah redha, selesai seluruhnya. Lepas tu nak kena habiskan masa pada tempat yang betul. Dan tuan-tuan dah habiskan masa tempat yang betul. Tempat mencari bekalan untuk hari besok. Bukan hari ini, hari besok. Ke hari ini dah. Mungkin. Allah. Okey ya. Dia kena cari asal persoalan di mana? Di mana yang sebenarnya asal persoalan? Allah. Ya. Yeah. Alhamdulillah nampak, saya rasa hati tuan-tuan ada apa-apa khusyuk. Khusyuk rasa. Yalah, tak khusyuk apa? Buku kematian begitu tebal tepi, tak khusyuk lagi. Kitab kematian duduk sebelah, tak khusyuk lagi. Boleh ya? Allah.